Osaka. Mau berangkat sholat Jumat dulu. Jalanan kampungnya kayak gini nih. Jam 11:30, tapi rasanya dingin banget di sini. Cahayanya terik, cuman anget. Jadi kayak seimbang gitu antara dingin sama anget gitu. Jadi, Masjid Istiqlal ini adalah masjid yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat Indonesia di Osaka. Masjid ini baru diresmikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada tanggal 6 Maret tahun 2023. Masjid ini juga berlokasi tidak jauh dari destinasi wisata di kota Osaka. Di area lantai 1, selain ada area untuk wudhu, di sini juga menjual berbagai makanan halal dan pastinya terjangkau harganya. Produk-produk yang dijual rata-rata kebanyakan produksi Indonesia yang diimpor ke Osaka dan dijamin kehalalannya. Untuk jamaah pria terletak di lantai 1 sampai 3. Sholat Jumat sendiri dilaksanakan di lantai 3, lantai 4 dan lantai 5 untuk para wanita. Sholat Jumat sendiri di sini dilaksanakan kurang lebih pukul 1:15 siang. Semua yang manusia perbuat di muka ini akan kita pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
Rasulullah. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah SWT. Persaksian kita bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi kita, panutan kita, yang mana mengajak seluruh kepada kita, yang membawa Islam kepada kita. Maka persaksian kita akan diminta bertanggungjawab oleh Allah SWT. Benarkah kita laksanakan perintah Allah? Benarkah kita laksanakan perintah Rasulullah? Adakah kita melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW? Maka Rasulullah katakan, man ahya sunnati faqad habbani wa man habbani kana ma'ful jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Allah no mere mamurkanai wa tatachiga ima forestin no katatachiga subhanallah forestin no katatachiga gaza no katatachiga koroba tachiga ojisan obachan joshi no tachiga minasan tachiga shino koto ga omowanakatta. でも皆さんたちがちゃんと今の中で心の中に今が準備してる。だから最後のカリマがちゃんとカリマライライ言えるようになってる。